Halo, halo, halo teman-teman. Kembali lagi bersama aku, Kansa Ardelia Channel. Yay! So, di video kali ini aku mau nge-review rumah mewah buat drama terbaru aku. Dramanya belum fix sih, tapi kalian tungguin aja ya. Oke, langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya. Tempatnya di belakang klub musik ini ya teman-teman. Tada! Oke, kita review dari sini. Nah, di sebelah sini itu ada garasi. Terus di sebelah sini ada taman kecil. Nah, di sini dikasih palm tree. Terus ada tempat duduk. Dan ada tanaman. Oke, kita lanjut. Sebelah sini langsung ada ruang tamu. Terus sebelah sini ada tanaman, ada laci dan juga hiasan. Oke, kita lanjut. Di sebelah sini ada ruang TV atau ruang tengah. Ada TV. Terus di sebelah sini ada pintu untuk ke kolam renang. Ini ada dua tempat duduk dan juga ada sofa. Ini dikasih tangga ya. Nah, di sebelah sini ada tanaman. Terus di belakang tanamannya ada lampu dan juga ada tiga air mancur. Tuh kan seru banget teman-teman, pasti kalau rumahnya kayak gini. Oke, kita lanjut. Nah, di sebelah sini ada mesin cuci. Lanjut, kita ke sebelah sini. Di sebelah sini ada pintu lagi, jadi pintunya dua ya teman-teman. Ada piano, terus ada tanaman. Ini ada hiasan dinding. Terus ada meja makan. Di sebelah sini ada minibar. Dan di sebelah sini kitchennya. Nih, kulkas. Terus di sebelah sini dikasih torch. Di atasnya ada rak-rak. Oke, segitu aja. Sekarang kita lanjut. Oh iya, lupa kamar mandi. Nah, di sebelah sini ada kamar mandi. Ini kamar mandi utama ya. Ini ada shower, bathtub. Terus di sebelah sini wastafel. Oke, udah. Sekarang kita lanjut. Di sebelah sini ada hiasan dinding. Ya, gitar gitu ya.
Terus di sebelah sini ada kamar. Nih, ada lemari. Terus ini ada rak buku dan meja belajar atau meja kerja. Lanjut di sebelah sini ada kasur, kaca, dan di sebelah sini ada kamar mandi. Ini ada toilet, shower, wastafel. Udah deh, sekarang kita lanjut ke atas. Nah, kita ke sini. Di sebelah sini ada kamar utama. Jadi kamar utamanya di atas ya. Ini ada kaca. Terus di sebelah sini ada TV, meja kerja, kasur, dan dua laci. Di sebelah sini ada pintu untuk ke balkon. Balkonnya langsung menghadap kolam renang. Pasti sejuk banget kan dikelilingi gunung gini. Oke, lanjut di sebelah sini ada lemari. Dan di sebelah sini ada kamar mandi. Ada wastafel, bathtub, shower, toilet. Oke, kita lanjut. Di sebelah sini ada ruang nonton. Nah, ini ada TV dan ada dua speaker. Jadi biar kayak di bioskop gitu kalau lagi nonton film. Kita ke sebelah sini. Di sebelah sini ada balkon. Ini balkonnya menghadap ke depan. Terus ada sofa. Lanjut di sebelah sini ada kamar. Ini ada kamar mandi, wastafel, shower, terus toilet. Nah, ini kamarnya serba pink ya. Ini ada TV, ada rak, tempat tidur, dan ini ada hiasan dinding. Lalu di sebelah sini ada meja belajar, terus rak buku, meja rias, dan juga lemari. Oke, kita lanjut. Di sebelah sini ada pintu balkon yang kedua. Ini ada meja makan. Terus di sebelah sini ada dua sofa. Tuh, enak banget kan teman-teman di balkon sini pemandangannya. Udah deh. Oke teman-teman, sekarang aku mau kasih ID-nya. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu sesuatu nih. Jadi aku mau jawab pertanyaan kalian, kenapa kalau aku punya rumah baru itu ID-nya gak bisa di-save. Jadi gini teman-teman, aku pengen rumah ini banyak yang nonton dulu biar orang tahu kalau ini rumah aku. Soalnya banyak banget aku lihat rumah-rumah aku diakui rumah orang lain. Kan kalau ID-nya bisa di-save, namanya bisa diganti. Nah, kalau viewersnya udah banyak, nanti kalau ada yang ngaku-ngaku, pasti kan kalian yang udah nonton pasti bilang kalau rumah itu punyanya Kansa Ardelia. Gitu teman-teman maksudnya, semoga kalian ngerti ya. Tapi tenang aja, kalau videonya udah banyak yang nonton, nanti aku bakal kasih ID yang bisa di-save. Nah, contohnya kayak rumah baru Ocha Ochi nih, viewersnya udah 1 juta lebih. Jadi di episode Ocha Ochi selanjutnya, aku bakal kasih ID rumah baru Ocha Ochi yang bisa di-save. Tungguin ya. Nah, sekarang kita bikin ID rumah ini yuk. Thank you.
Oke, tungguin ya drama terbaru aku. Nanti kalau viewersnya udah banyak, aku bakal kasih ID yang bisa di-save secepatnya. Oke, segini dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah, see you at next video. Dadah!